kaki ayam, lututnya goyang, itu ngobatinnya gimana? Jadi ayam yang lututnya goyang itu teman-teman, teman-teman bisa memakai tiga cara ya. Teman-teman kombinasikan aja yang mana yang menurut teman-teman bagus nanti untuk hasilnya mengobati kaki ayam ini goyang. Ayam usia 5 bulan. Jadi ayam usia 5 bulan ini yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Kandang Ayam Pembola. Salam satu hobi dimanapun kalian berada. Di video dan kesempatan kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman kita. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Nah teman-teman, mari simak terus videonya sampai dengan selesai. Salam Kandang Pemula. Untuk mengobati ayam yang lututnya goyang itu di usia 5 bulan, yang pertama ya, seperti biasa kita membahasnya, sering-sering diumbar atau dilepaskan. Karena mungkin banyak terjadi faktor juga. Saya tidak tahu dengan teman saya ini yang bertanya bagaimana cara dia merawat ayam. Tapi intinya bukan kepada cara dia merawat ayam ya. Sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya tentang mengobati lutut ayam goyang ini gimana, itu sering-sering diumbar dan sering-sering diolahragakan. Tapi jangan terlalu capek juga. Yang namanya olahraga itu kan butuh juga waktu ya teman-teman, untuk istirahat. Jadi olahraganya itu seperti apa, pilih aja olahraga yang lompat-lompat. Jadi teman-teman sediakan 4 olahraga lompat-lompat ya. Bisa dari menggunakan papan atau rempesan, itu dibuat segi 4 seperti kotak tapi di atasnya itu nggak ditutup. Jadi ayam itu dimasukkan di dalam kotak tersebut lalu disuruh lompat-lompat teman-teman. Olahraganya itu cukup waktu sore aja, jadi dilompat-lompatin ya teman-teman. Ayamnya itu dilompat-lompatin, disuruh olahraga. Itu pilihan yang pertama. Untuk yang pilihan yang kedua, teman-teman harus menyiapkan kandang umbaran. Nah, jadi ayamnya dibarengin ya, umbarnya itu barengin. Jadi di sampingnya itu ada ayam juga. Nah, ayam ini nanti bisa aktif ya, lebih aktif bergerak. Nah, tujuan kita membuat kandang umbaran atau melepaskan di kandang umbaran bergandengan seperti itu ya, biar ayam ini lebih aktif berjalan. Jadi ayam ini tidak diam aja teman-teman, bolak-balik bolak-balik bolak-balik, itu sama aja kita lagi olahragain ayam teman-teman. Nah, jadi itu pilihan yang kedua. Yang pertama tadi teman-teman olahragakan ya, olahragakan, olahraganya itu olahraga ringan teman-teman, olahraga lompat-lompat. Nah, kalau belum ada perubahan juga, teman-teman bisa pakai V22. Itu ada jualnya di toko-toko pakan ayam. Nah, V22 ini selain untuk mengobati kaki ayam yang goyang, kakinya itu lemah, gemeter, V22 ini juga bagus sekali untuk memperbagus bulu sayap. Jadi bulu sayap itu tidak mudah patah ya teman-teman. Biasa teman-teman kalau kita udah olahragain ayam itu kan lemah, badan dan fisiknya itu lemah. Nah, kadang bulunya itu kan lebih mudah patah teman-teman. Dikasih dengan vitamin V22 ini, insya Allah ayam teman-teman kuat nanti. Badannya bagus, staminanya juga bagus. Itu untuk cara yang terakhir teman-teman. Tapi biasanya kalau ayam sering diumbar, apalagi kalau umbarnya itu ayamnya aktif ya bergerak, insya Allah nanti kakinya itu nggak goyang-goyang. Itu biasa ya, hal-hal yang biasa
ayam memasuki usia 5 bulan kakinya itu goyang. Nah, sering-sering dilatih aja teman-teman. Dilatih dalam artian di sini ya diolahragakan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk saya menjawab pertanyaan untuk teman kita mengobati kaki ayam yang lututnya itu goyang. Nah, tapi pesan saya di sini teman-teman, olahraganya itu olahraga ringan saja, jangan dipaksa. Nanti ayam ini memang butuh waktu untuk menstabilkan kondisi kakinya ini. Sama seperti kita, kalau tidak pernah olahraga pasti kaki kita ini kan lemah juga teman-teman. Nah, kenapa kita disarankan untuk berlari, olahraga sore itu dengan lari. Nah, seperti itu juga ayam teman-teman. Tapi kalau ayam diumbarnya itu sendiri, ayam kurang aktif bergerak teman-teman. Minimal kita harus pancing dengan satu indukan yang berada di sampingnya atau di kliterin ayamnya. Di kliter itu juga bagus untuk menguatkan otot kaki pada ayam teman-teman. Pilihannya ini tiga ya. Satu diolahragakan, yang kedua diumbar, yang ketiga di kliter. Dan yang keempat terakhir ya teman-teman, dikasih vitamin namanya V2. Teman-teman bisa cari di toko-toko pakan ayam. Itu ada kalau nggak salah jualnya yang eceran. Coba dulu beli yang eceran teman-teman. Diberikan kepada ayam satu kali sehari. Dicoba aja selama 3 hari. Yang udah mencoba dengan V2-2 ini, ayamnya tetap sehat dan staminanya juga bagus, kakinya tidak mudah goyang. Tapi itu perlu waktu dan kesabaran teman-teman untuk merawat ayam-ayam usia 5 bulan ini. Jadi tidak gampang juga teman-teman untuk mengobati kaki ayam yang lututnya itu goyang. Ada juga yang bawaan ayam tersendiri. Tetapi kalau kita udah usaha, siapa tahu ada kesembuhan teman-teman. Dengan melakukan yang namanya olahraga dan diumbar dan diberi V22 atau dikliter, itu salah satu kunci untuk menguatkan kaki-kaki yang lemah, yang termasuk lututnya itu goyang. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di video dan kesempatan kali ini. Semoga di video kali ini bermanfaat. Mohon maaf untuk teman-teman, seperti inilah cara penyampaian saya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam satu fobi, salam kandang pemula.